Yang terhormat takmir masjid. Yang terhormat takmir masjid Darussalam Sekar Gading. Yang saya cintai adik-adik dan mbak mas-mas dan adik-adik mbak-mbak Sekar Gading yang telah hadir pada pengajian sore hari ini. Perkenalkan, saya di sini Arif Rahman Hakim sebagai moderator dalam pengajian sore hari ini. Untuk sebelumnya kita perkenalkan dulu untuk yang pengisi pada pemateri sore hari ini, yaitu Mas Al dari Kudus. Sebelum ke acara inti, bagaimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Baik. Bagaimana puasanya? Lancar apa tidak? Alhamdulillah kalau lancar. Yang mbaknya puasanya gimana? Lancar apa tidak? Halo mbak. Halo. Adik-adik putri. Halo adik-adik putri, puasanya lancar? Lapar. Oh, lapar. Kata masnya lapar. Lancar, oh gak lancar deh. Untuk sore hari ini kita akan apa mempunyai materi menghormati guru kunci kunci sukses. Ada semua pasti punya guru kan? Punya ya, guru apa? Guru ngaji, guru sekolah, guru matematika. Oke. Guru apa lagi? Olahraga. Olahraga bahasa Indonesia. Nah, jadi guru itu memberikan apa? Guru memberikan contoh, memberikan kesuksesan, memberikan pembelajaran. Jadi menghormati guru itu sesuatu yang lumayan. Wajib, menghormati guru itu wajib. Maupun di sekolah pun, maupun di rumah. Jadi menghormati guru ngaji, guru sekolah itu hukumnya wajib. Dan nanti kalau untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita sore hari ini, Mas Al. Langsung saja masuk ke materi. Ya, untuk bapak kali sore hari ini, Mas Al, monggo tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri kurang semangat nih, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bareng-bareng yang semangat, oke? Okay? Tak doakan nanti kalau yang sudah jawab salam, semoga bisa sukses puasanya, amin Allahumma, amin. Bisa ngajinya khatam, amin Allahumma, amin. Ranking satu semuanya, amin Allahumma, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Ketika Mas Al bilang kaifa halukum, jawabnya gimana? Bi khairin alhamdulillah, gitu ya. Ulangi, bi khairin alhamdulillah. Oke. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Ulangi, kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Oke. Adik-adik sekalian, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di pada Ramadan yang hari keberapa Mas Hakim? Hari keempat ya Mas Hakim ya. Jangan lupa ini sudah keempat ya. Semoga kita ke depan bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sukses. Amin Allahumma. Amin. Semuanya bisa lancar. Amin Allahumma. Amin. Bisa puasa sampai maghrib. Amin Allahumma. Amin. Sudah ada yang mau kak? Sudah ada? Ada? Sudah? Puasa apa? Duhur? Puasa nasi padang. Adik-adik yang putri sudah ada yang mau kak belum? Atau yang sudah tadi buka di waktu asar? Ada? Gak usah nunjuk-nunjuk. Gak usah. Jangan. Bahaya nih. Nanti malunya sampai ke bunuh-bun. Ya gak apa-apa ya, gak apa-apa, namanya juga masih latihan ya, jadi gak apa-apa kalau misalkan masih sampai asar ya. Semoga nanti kalau udah naik kelas bisa sampai maghrib semua ya. Ya oke, okay. Kecuali juga yang sudah udzur, yang sudah menstruasi jangan puasa, malah haram, gak boleh ya. Kalau sudah mulai menstruasi silakan jangan puasa, tapi harus benar-benar dimaksimalkan caranya berpuasa Ramadan. Gimana Kang? Gimana Mas? Caranya dengan memperbanyak zikir dan sholawat ya. Sebelum Mas Al mulai, yuk kita baca bareng-bareng sholawat ya. Bareng-bareng ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, alhamdulillah dengan sholawat hati kita semakin nikmat ya. Alhamdulillah pada sore hari ini Mas Al akan membawakan sebuah tema tentang guru ya. Guru, siapa itu guru? Ada yang tahu? Guru itu siapa? Yang mengajarkan kita. Yang mengajarkan kita 100. Ada yang lain? Orang tua kita di sekolah. Orang tua kita di sekolah 100. Ada yang lain? Siapa yuk? Yang putri-putri? Yang membelajarkan kita di sekolah. Oke, 100. Yang dari tidak bisa jadinya bisa. Yang tidak bisa menjadi bisa 100. Yang putri yuk. Pahlawan tanpa tanda jasa 500. Siapa lagi ayo? Siapa yuk? Yang memberi ilmu. Oke. Siapa? Mas Dul, siapa? Dul. Ayo. Mas Andi. Yang memberi ilmu pengetahuan. Oke, betul. Jawaban Anda betul semua. Pernah dengar istilah guru digugulan ditiru, betul. Digugulan ditiru. Digugu perkataannya, ditiru perbuatannya, ya. Mas Al mau tanya, guru digugu perkataannya itu gimana maksudnya Mas Al? Digugu perkataannya adalah ketika guru sedang menerangkan pelajaran, ketika guru sedang memberikan ilmu kepada kalian, silahkan diperhatikan,
jadikan teladan, dijadikan amalan agar apa? Hidup kita semakin terarah ke depan, tidak tersesat gitu ya. Kemudian ditiru, ditiru perilakunya. Ketika guru memberikan contoh teladan kepada kita, kita jangan sampai unak-unuk, tahu unak-unuk, unduk-unduk, jangan. Tapi dengarkan, perhatikan bagaimana sikap guru ketika memberikan arahan, bagaimana sikap guru ketika memberikan pelajaran dengan baik, diperhatikan, digatekake. Ojo do seneng dolanan dhewe-dhewe, ya kan? Makanya kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang bisa kalian serap, maka perhatikanlah guru kalian ketika mendengarkan. Kalau guru ngamuk, cerdas. Kak, Mas Al, bagaimana cara kita menghadapi ketika guru kita ngamuk? Bagaimana? Apakah harus melawan? Apakah kita harus baku hantam? Dah, betul. Kita harus bersabar. Jangan langsung menyalahkan guru. Hormati guru-gurumu. Siapa tahu, coba kita introspeksi diri. Apakah guru yang salah ataukah kita yang belum bisa benar guru? Apakah kita yang masih kurang bisa tertata hidup kita? Kadang kita mungkin yang menurut kita benar, yang mungkin menurut kita sudah benar, tetapi apa? Di mata guru itu masih perlu dibenarkan. Contoh misalkan, kita mungkin sering sekali ya, kita mungkin sering sekali di sekolah sering antem-anteman pulpen. Tahu anteman-teman ya, lempar-lemparan kertas sama teman. Ya mungkin menurut kita itu asik, ya kan? Menurut kita itu asik, senang, ceria, bahagia. Tapi apakah sudah tepat? Apakah sudah pas ketika pas guru menerangkan kita lempar-lemparan pulpen? Belum ya? Tidak tepat. Ya, makanya ketika ditegur guru harus kita hormati, harus kita dengarkan. Ada yang namanya adab. Tahu adab? Sopan santun, tata krama. Ya, kunci kita dalam bertolabul ilmi, kunci kita dalam berilmu, mencari ilmu, ada yang namanya tata krama, sopan santun. Gitu ya. Lah, di sini Mas Al akan menerangkan bagaimana sih Mas cara kita beradab, bertata krama dengan guru kita agar apa? Agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat dunia akhirat. Gitu ya. Amin Allahumma amin. Lah, Mas Al di sini tidak hanya bicara, tapi Mas Al juga bawa referensi. Di sini Mas Al bawa kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Karya siapa, Mas? Karya seorang ulama fenomenal, Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, di sini dengarkan baik-baik agar apa? Agar kalian nanti ketika dalam menimba ilmu diberikan keberkahan ilmu. Amin Allahumma amin. Diberikan ilmu yang luas, bermanfaat, barokah. Lah, itu loh kuncinya. Guru saya pernah berkata, "Sabatul ilmi bil mudzakarah." Kalian ya, kita semuanya ini kalau ingin ilmu kita menancap di hati, menancap di kepala, caranya apa? Dengan selalu mengulang-ulang, dimutolaah, ditelaah, diulang-ulang, dibaca terus-menerus berkali-kali. Nanti ilmu akan bisa meresap. Yang kedua, wa barakatu bil khidmah. Berkahnya ilmu, barokahnya ilmu itu nanti akan kalian dapatkan dengan cara mengabdi. Entah itu mengajarkan ilmu kalian, entah itu mengamalkan ilmu kalian, mengamalkan dengan cara macam-macam ya. Ada yang sifatnya secara fisik, ada yang secara menular. Yang ketiga, wa naf'uhu bi ridho syekh. Manfaatnya ilmu kalian nanti dengan ridhonya para guru-guru kita. Makanya kita sebagai orang-orang yang terdidik, orang-orang yang muslim-muslimah, di samping kita menimba ilmu lewat secara fisik, kita juga jangan sampai lupa bahwa ilmu yang kita dapatkan juga akan mengisi ruhaniyah kita. Makanya definisi guru itu banyak sekali dalam bahasa Arab. Ada yang namanya mu'allim, tahu ya, mu'allim. Ada yang namanya mudarris. Ada yang namanya apalagi ustadz. Ada yang namanya lagi yang paling tinggi, murabbi.
murabbi rohina, murabbi ruh, pendidik jiwa kita. Lah, makanya ketika kita sudah dapat ilmu yang sudah kita bisa dapatkan, bisa bermanfaat di diri kita, jangan sampai lupa kepada siapa yang memberi ilmu. Siapa itu? Guru-guru kita. Lah, untuk menghormati beliau-beliau ini, caranya gimana, Mas? Caranya dikirimi doa, ya. Doakan, didoakan selalu agar apa? Guru-guru kita diberikan kesehatan, keselamatan di dunia akhirat, diberikan kelancaran rezekinya. Ya. Gimana doanya? Simpel-simpel aja. Apa yang bisa? Jenengan bisa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa? Bisa ya? Sulit? Waduh, angel lagi. Angel? Wes angel, angel. Gak bisa? Ya pokoknya doakan sebisa jenengan semuanya ya. Doakan, yang penting apa? Yang penting kita sebagai pendidik, sebagai orang yang dididik, kita salurkan, berikan persembahan Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Agar apa? Agar apa? Agar rohani kita, jiwa kita selalu nyambung. Kepada guru saya, Pak Sutejo, Al-Fatihah. Gitu ya. Kepada guru saya, siapa lagi? Pak Abidin, Al-Fatihah. Siapa lagi? Kepada Bu Erna, Al-Fatihah. Kepada Pak siapa? Pak Wahid, Al-Fatihah. Kepada Pak Teguh, Al-Fatihah. Jadi, Al-Fatihah tidak hanya untuk yang mati saja. Yang masih hidup pun juga kita perlu kirimi Al-Fatihah. Agar apa? Agar ruh kita nyambung kepada guru-guru kita. Lah, nanti kalau sudah nyambung, kita akan tertuntun dari dunia sampai akhirat. Dalam? Ya, Pak Durna Al-Fatihah. Pak Durna. Jangan kok Durna metik noy. Durna gitu ya. Ya. Di sini Mas Al membacakan ya bab tentang adabnya seorang murid. Halo, adabnya seorang murid terhadap para guru-gurunya. Di dalam kitab Adabul Alim Wal Muta'allim, Mbah Syekh Asy'ari menerangkan al-awwalu yang bagi li talibil ilmi ayyuqaddima an-nadhara wa yastakhiru Allah Ta'ala fi man ya'khudul ilma anhum. Jadi yang pertama, sebaiknya bagi seorang murid, ya, seorang pelajar yang ingin menimba ilmu, yang pertama adalah apa, Mas? Yang satu, selalu ngangen-ngangen. Misalkan sekarang adik-adik masih TK, mau masuk ke SD atau MI, yang Mas-mas sudah mau SD ke SMP atau ke SMA, sama yang adik-adik putu juga sama, mau ke SD, dari SD mau ke SMP atau SMA. Silakan diangen-angen dulu. Diangan-angan kira-kira nanti kalau saya sudah masuk ke SMA ini, SMP ini, kira-kira prospeknya mau kemana arahnya, gitu ya, diangan-angan. Kemudian yang kedua, jika bimbang, ingat istikharah kepada Allah, soal istikharah ya. Istikharah itu apa sih, Mas? Istikharah adalah sholat memohon kepada Allah agar diarahkan ke tempat yang terbaik. Misalkan bimbang, Mas Al, saya itu bingung, Mas. Saya itu mau ke SMP 1 atau SMP 3. Kalau SMP 1 itu fokus pendidikannya bagus. Kalau SMP 3 itu fokusnya ke prestasinya yang bagus. Ke apa? Ke ini, ke prestasinya yang sangat melejit, Mas. Saya itu bingung, Mas. Saya itu gimana ya, Mas, solusinya, Mas ya? Caranya apa? Dengan istikharah kepada Allah, berdoa, meminta yang terbaik. Lah nanti kalau sudah mantap hatinya, Mas, saya kepengen di SMP 3. Semoga nanti dengan ikhtiar saya ke SMP 3, nanti saya bisa lebih meningkatkan prestasi saya. Lah itu ya. Satu, ngangen-ngangen. Yang kedua apa? Beristikharah, minta kepada Allah yang terbaik. Semoga nanti juga akan ditempatkan yang terbaik. Yang mungkin Mas-mas yang mau kuliah, ya kan? Mau di UNES udah biasa, udah sering lihat, ya kan? Mau di UNDIP juga terlalu dekat, mau di UI terlalu tinggi, terlalu jauh. Gimana ya, Mas, baiknya, Mas? Tetap istikharah ya, sholat istikharah, minta kepada Allah, minta kepada orang tua arahannya gimana. Nanti kalau sudah mantap hatinya, silahkan baru
dimantepi masuk ke U, ke UNES monggo, ke UDIP monggo, ke UI gemong monggo silahkan, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi diperhatikan betul siapa dan di mana kalian nanti akan berlabuh, akan bertempat, gitu ya. Sekarang ada yang mau ke naik ke SMP? Ada adik-adik kelas 6, ada kelas 6. Ada yang mau masuk SMP, SMK, SMA? Iya. Ya, satu. Satu aja. Yang mau kuliah siapa katakan? Yang mau kuliah? Yang mau kuliah? Ya, yang mau naik ke SMP? Mau kuliah? Yang mau ini Mas, Mas kelas berapa saja ini? Kelas? Udah kuliah. Mau kuliah SMA ya. Terus yang besar ini SMA. SMA ya. Ya, silahkan kalian dimatangkan, dimaksimalkan potensi panjenengan semuanya. Nanti kalau sudah masuk dalam tataran kuliah tidak menyesal, oke? Banyak teman-temannya Mas Al yang dulu waktu kuliah ya, itu bilang gini, "Mas, saya tuh anu Om Mas, merasa salah jurusan. Salah jurusan. Kepengen itu biologi, tapi malah masuk bahasa Arab. Nah, kepengen itu matematika, tapi masuk malah ke olahraga." Banyak sekali teman-teman Mas Al itu yang sebenarnya passionnya itu desain, tetapi malah maksudnya bahasa Arab. Lah, kalau udah gitu gimana Mas? Gini, kalau sudah kamu putuskan, misalkan mungkin sekarang salah jurusan, misalkan ya Mas ya, jangan khawatir. Tetaplah selalu meminta bimbingan dari para guru, para dosen. Jangan khawatir kalau kalian mungkin merasa salah jurusan. Justru ketika kalian mungkin salah jurusan, disitulah ada hikmah yang besar yang akan kalian dapatkan. Saya kasih tahu, teman-temannya Mas dulu yang merasa salah jurusan di semester 1-2, sekarang paling cepat lulusnya. Paling cepat lulusnya. Kenapa Mas? Karena dia sungguh. Dulu temannya Mas yang Ahmed Sewu yang mungkin dulu pernah di MI, MTS, MA, ya kan? Kemudian kuliah di bahasa Arab. Karena mungkin Ahmed Sewu ya, mohon maaf, karena mungkin ada sebagian kecil yang menyepelekan. Akhirnya apa? Akhirnya tidak lulus. Makanya ketika kalian mungkin sekarang belum menemukan passionnya di jurusan panjenengan, jangan putus asa. Terus belajar, terus semangat, insya Allah nanti bisa sesuai target. Amin Allahumma amin. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, wasani yajtahidu ayyakuna asyaihu mimman lahu ulu alul ulumi asyariyah tamamut tilai. Ya, yang kedua adalah jika kita sudah belajar, jika kita sudah menimba ilmu di mana saja, ingat kunci sukses yang pertama adalah al-ijtihad, bersungguh-sungguh ya. Manjada wajada. Ulangi, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan menemukan apa yang ia ingin cari. Gitu ya. Jangan sampai kita belajar hanya butuhi sekolah. Jangan, eman-eman semangatnya kita, eman-eman waktunya kita, eman-eman biaya orang tua yang diberikan kepada kita. Mas tanya, siapa di sini yang sangunya masih Rp2.000 ada? Ngacung. Yo ada, Rp2.000. Rp2.000? Hah? Yakin? Oh, mungkin. Yang Rp10.000. Yang masih Rp10.000 ngacung. Yang berangkat sekolah sangunya Rp10.000 ada? Ngacung, enggak ada. Satu, ya berapa? Satu. Berapa? Ya dua. Yang Rp20.000 ngacung, Rp20.000. Ngacung Rp20.000. Satu, enggak ada. Yang Rp30.000 berangkat sekolah sangunya Rp30.000 bekalnya. Satu. Yang Rp40.000 halo. Rp40.000. Enggak ada. Rp50.000. 1 2 3 4 5 6 Rp50.000. Ayo cewek-cewek. 7 Rp50.000 7. Yang Rp60.000. Rp60.000. Enggak ada. Rp70.000. Rp100.000. Rp100.000. Satu. Luar biasa ini. Luar biasa perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Ini yang Rp2.000 enggak ada. Rp2.000.
Gak ada ya? Pak Tertani ya, dulu Mas Al dulu waktu sekolah itu 500 rupiah, 500 perak. Serius sih. Mas Al dulu waktu kelas 1, masih ingat? Kelas 1 MI itu sama 1, 2, 3 MI itu 500 rupiah. Berarti tahun 2003 sampai 2005. Ya, udah lahir ya? Belum, belum lahir. Pak Teguh berapa Pak Teguh dulu waktu SD MI, Pak? 25. 25 perak. Wah, luar biasa Pak Teguh ini. Ya, 25 perak loh. Ya, saya Mas Al di tahun 2003 sampai 2005 500 rupiah. Kemudian kelas 4, 5, 6 1000 rupiah. Ya, berarti tahun 2004 sampai 2007 atau 8 ya, 28. Itu masih 1000 rupiah, ya. Kemudian di MTS, MTS ya. MTS itu paling 2000, 2000 sampai kelas 3, 2000 rupiah. Di Aliyah itu 5000, 5000 rupiah, ya. Aliyah. Kuliah. Kuliah berapa, Mas? Kuliah itu karena hidup sendiri, ya. Bekal makan sendiri, jadi kadang 200.000 itu untuk satu bulan ya. Kadang untuk satu bulan itu kadang 400.000 tergantung orang tua yang memberi. Kadang paling maksimal tuh 500.000 satu bulan. 500.000 di UNES loh itu. Di UNES 100.000. Apa 500.000 di UNES. Lah kalian ini 50.000 ya. Lah kalau saya enggak menyalahkan enggak apa-apa. Yang penting apa sih, Mas? Yang penting ketika kalian sudah diberikan dorongan kepada orang tua dari orang tua jenengan, silakan yang semangat ya, semangat jangan sampai menyia-nyiakan bekal dari orang tua. Ingat ya, jangan sampai apa? Menyia-nyiakan bekal dari orang tua. Oke. Okay? Kuncinya ilmu, saya ulangi lagi ada 6. Masih ingat dulu yang tahun kemarin? Alalatanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'an majmu'iha bibayanin dhuka'in wahirsin wastibarin wabulghatin wa irsyati ustadin watuli zamanin. Ada 6 perkara yang menjadi suksesnya anak-anak mencari ilmu. Satu, apa? Dukain, cerdas ya. Sering gatek ke guru, memperhatikan apa yang diterangkan oleh guru. Ketika guru menerangkan, tidak main sendiri. Fokus terhadap apa yang diberikan guru. Ilmu-ilmunya disampaikan, jangan main-main sendiri. Satu. Yang kedua, wahirsin. Selalu semangat. Selalu gebrikis, semangat terengginas ya. Jangan sampai ketika walaupun puasa, ketika berangkat sekolah ojo loyo. Alah, turuah. Jangan ya. Alah, bosya. Nah, turuah. Nah, jangan. Harus tetap semangat gitu ya. Yang ketiga, wastibarin, bersabar. Mencari ilmu itu harus sabar. Ada masanya, ada temponya ya. Jangan minta instan dari SD, dari TK ke SD, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah dan seterusnya. Harus selalu kontinu, jangan terputus gitu ya. Wabul gotin, yang saja adalah bekal. Bekal ada 2. Yang pertama bekal secara fisik, yaitu bekal dari orang tua berupa sangu. Yang kedua bekal rohaniah, doanya orang tua. Rabbi habli minas sholin, ya Allah ya Rabbi, semoga anak-anak saya Andi, Dika, Reno, Farel, Sri, Painem, Paijo, ya kan? Apa Anita, Dewi ya. Apa? Valdes ya kan, diberikan, dijadikan menjadi anak-anak yang soleh-soleh, soleha, pinter, dunia akhirat, berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama. Yang selanjutnya adalah wa irsyadi ustadzin, mengikuti arahan, instruksi, bimbingan dari guru. Jangan sampai kita selalu sakarepe dhewe. Ingat ya, kesuksesan kita adalah bergantung dari arahan-arahan, wejangan-wejangan dari guru kita. Nasihat dari guru-guru kita. Gitu ya. Jangan sampai kita sesuka hati kita. Wah, los sama sah. Aku tak nomo los aku sakarku dhewe. Jangan. Kita harus mengikuti apa yang diarahkan oleh guru-guru kita. Yang terakhir, watuli zamanin.
panjangnya masa, lama. Harus kita sabar, selalu tenanan, fokus, dan kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Insya Allah dengan 6 ini kita akan memperoleh ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma, amin, amin Allahumma, amin. Terus selanjutnya adalah Imam Syafi'i pernah berkata, man tafaqquha min butunil kutubi doya al ahkam. Barang siapa yang mencari ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu yang dasarnya agama, kok hanya dari kitab-kitab saja, tanpa digurukan, tanpa kita berguru kepada guru yang sejati, maka dia akan menyia-nyiakan ilmunya. Makanya ini penting yang saya berikan tekanan di sini adalah kalian ketika nanti sudah masa-masanya benar-benar ingin menambah ilmu ya, apalagi nanti yang anak-anak SMA ya, yang mas-masnya kuliah, mbak-mbak yang masih kuliah, haus-hausnya mencari ilmu agama, jangan hanya asal buka kitab, buka buku-buku, dibaca sendiri otodidak, jangan. Carilah guru ya, carilah guru agama yang benar-benar bisa membimbing. Jangan sampai kita ketika kita belajar kitab, kita belajar buku, kita belajar sendiri, khawatirnya apa mas? Khawatirnya nanti kita bisa salah faham ya. Kalau kita sudah salah faham, nanti faham kita salah. Nah ini nanti bahaya, oke? Bahaya. Makanya di sini kalau sudah besar-besar ini ya, jangan sampai tidak berguru. Makanya bergurulah dengan guru-guru yang sejati ya. Guru sejati gimana mas? Guru sejati adalah alladzina yang durunan nasa bi'ainir rahmah. Guru sejati adalah yang diistilahkan murabbi, adalah mereka guru-guru kita yang melihat manusia, melihat para murid-muridnya dengan mata kasih sayang, memberikan keterangan, memberikan arahan dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Diarahkan, nang ojo ngono, iku ora pas. Ini ya nang ya sing sedekep, sing selo. Lah, itu namanya guru sejati. Nah, ketika diterangkan guru ya, jangan main sendiri. Yang bagus diterangkan ya. Astane sedeku, mirengake Pak Guru, didengarkan yang baik. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita main-main sendiri. Gitu ya. Ya, gitu. Oke. Okay. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ya masih ada waktu ya sambil menunggu buka, silakan bagi yang mau bertanya-tanya, yang mau mungkin ada keluhan-keluhan yang di sekolahan atau di pesantren atau di mana, silahkan tanya. Mas, saya mau tanya gini-gini mas. Saya mau tanya kalau misalkan punya teman kayak gini, gimana cara menanganinya mas? Kalau menghadapi guru yang seperti ini, gimana mas? Silahkan ditanyakan gitu ya. Saya kembalikan kepada mas moderator, mas Hakim. Silahkan bagi yang mau bertanya gitu. Monggo. Sore hari ini tadi Mas Al membicarakan tentang suksesnya mencari ilmu. Suksesnya mencari ilmu tadi ada berapa? 10. Ada 6. Apa aja? Pertama harus cerdas. Yang kedua harus apa? Semangat. Yang ketiga harus sabar. Yang keempat harus duit. Bekal. Iya, harus ada bekal, yaitu bekal kamu dan doa orang tua. Dan yang kelima itu apa? Arahan guru. Manut sama arahan guru. Dan yang keenam itu harus waktu yang waktu yang lama. Jadi mencari ilmu itu harus waktu yang cukup lama supaya kita mendapatkan ilmu yang baik ya. Yang pertama tadi cerdas. Sukses mencari ilmu itu harus cerdas. Cerdas itu harus memilih ilmu yang mana yang benar yang kita akan cari. Dan di dalam ilmu itu harus semangat. Jadi mencari ilmu itu harus butuh semangat. Habis semangat kita bersabar. Sabar kita dalam mencari ilmu, karena di dalam mencari ilmu pasti banyak cobaannya. Habis bersabar kita butuh
sangu dan doa orang tua buat menguatkan kita supaya kita bisa bersabar dalam mencari ilmu. Habis itu kita harus nurut kepada guru supaya kita tidak tersesat ketika mencari ilmu. Dan yang terakhir itu harus butuh waktu yang lama. Jadi tadi ada tambahan juga untuk keberkahan ilmu itu harus ada guru. Jadi kita tidak bisa belajar sendiri. Supaya ilmu kita berkah, kita harus ada guru. Ketika kita cuma belajar sendiri, mungkin kita tahu akan nanti apa isi pelajaran itu, tetapi kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Jadi untuk supaya kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu itu, kita harus ada apa? Harus ada guru. Harus ada guru. Ya, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Mungkin dari adik-adik, mas-mas dan mbak-mbak yang mempunyai pertanyaan mengenai pelajaran ataupun mengenai menghormati guru dan mencari ilmu ataupun tentang puasa, boleh ya Pak? Boleh. Untuk tentang puasa dan lain-lain itu bisa ditanyakan langsung, bisa nggak apa-apa pada sesi pertanyaan kali ini. Ya mungkin untuk pertama dua penanya, siapa yang mau mempertanyakan apa? Angkat tangan. Ya untuk pertanyaan pertama dari Putra yang mau bertanya. Ayo deh. Nggak apa-apa. Mau tanya apa, ayo? Gimana? Oh gitu, bagaimana caranya menangani teman yang suka bully? Bagaimana menangani teman yang suka membully dan suka minta-minta makanan? Namanya siapa? Tola. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menangani teman yang suka membuli dan meminta-minta makanan? Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua dari mbaknya, dari yang cewek, dari putri. Dari yang putri. Barangkali ada yang mau bertanya, angkat tangan. Enggak. Ada. Ya sama mungkin kita. Yang mbaknya mungkin pertanyaan kalau head itu boleh puasa apa enggak? Iya itu bisa. Ada pertanyaan? Oh mungkin yang putri masih mikir pertanyaan Pak. Mungkin yang cowok lagi, satu lagi. Masnya yang udah kuliah, Pak. Oh ya. Ini namanya apa? Langsung ngomong aja. Ini Faris. Ini di namanya Faris. Terus rumahnya di mana? Atas. Pertanyaan yang pertama, saya itu dulu pernah ketemu sama teman yang kayak gak suka sama saya. Responnya itu apapun yang dilakukan itu direspon kayak ih apa sih itu gitu. Nah itu sikap kita dan cara kita melakukan dia itu seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, hidup semakin kesini semakin tambah dewasa itu lebih kita menonjol pada gimana cara memahami hidup dan tujuan hidup sehingga kita perlu namanya guru yang sejati. Nah, cara kita memilih guru yang benar menurut kita ke arah jalan yang sejati itu seperti apa dan apakah harus apa ya, harus laki-laki atau perempuan, apakah harus nyambung sama kita, apakah harus paham bidang ini, apakah cuma paham ngaji babakannya aja seperti itu. Ya, terima kasih untuk Mas Rido pertanyaannya. Ada dua pertanyaan dari Mas Rido, Pak. Mas Al. Yang pertama itu bagaimana ketika ada teman yang tidak suka sama kita, kita mau bertingkah kayak apapun, ya. Namanya orang enggak suka ya tetap enggak suka aja ya, Pak. Kita harus bersifat seperti apa kepada teman kita itu? Kita apakah harus memusuhi? Apa kita harus tetap baik dengannya? Apa harus apa? Gitu ya Mas, pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua, mencari guru itu harus seperti apa? Karena kita Mas Rido sudah
beranjak dewasa dan dia sudah ingin mencari tujuan hidupnya, kita di dunia itu untuk seperti apa. Dan dia tadi mencari guru itu harus yang perempuan atau harus yang laki-laki juga, gitu ya mas tadi. Terus apa udah? Oh, ahli bidang apa saja, apa cuma harus kita harus ngaji doang dalam pendidikan ilmu akademik, apakah itu enggak terlalu penting, apa bagaimana, gitu ya. Ya, itu pertanyaan dari Mas Rido. Mungkin untuk sesi pertama, dua pertanyaan dulu. Oke. Ya, untuk tempat dan waktu, Mas Al, kami persilakan. Oke, terima kasih. Ini jawab apa ya? Dekat-dekatin ya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang telah diberikan kepada saya. Ya, dari adik, siapa tadi? Tola ya? Adik Tola. Jangan kok Tola. Fardian. Panggilan guyonnya Tola. Tola Tolo. Tahu Tola Tolo? Kalau di desa saya itu Tola Tolo. Gable, tahu gable ya? Gitu. Gitu apa, tapi yang penting dia sudah luar biasa. Satu poin keren untuk adik yang kecil sudah berani bertanya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Dek Farden. Nggih. Yeah. Alhamdulillah. Gini. Kalau kita menghadapi teman, ya teman kan ada ya. Ya teman kita diantaranya mungkin ada yang punya karakter atau sifat seneng usil, ada. Ya suka ya. Mungkin ada yang waktu kecil kentut terus di ateno hidungnya gitu, ada kan ya. Itu sering. Punya apa kotoran di apa permen karet di itu di mod terus ditaruh di kursi kita ya kan. Itu saya dulu termasuk korban itu, saya itu sering banget teman, kadang ya suka dicengkeping atau cengkeping ya, itu saya masuk dulu kan mas waktu kecil kan kurus banget kecil ya kayak inilah persis adik ini siapa yang pakai kacamata ini, nah, mas itu ya gambarnya itu seperti ini dulu ya karena sering buat kalahan ya. Jadi gini, yang pertama kita tidak boleh ya di dalam agama kita tidak boleh membalas ya. Lebih baik kita adalah memaafkan apa yang dilakukan teman kita walaupun dia menjadi kita. Kalaupun Tuhan membalas itu jangan sampai melebihi apa yang diperlakukan kepada kita. Kalau misalkan teman kita suka usil, suka jahil, suka merosting kita, suka membuli kita, ya kan? Sering bully. Bagaimana tanggapan kita, Mas? Ya udah, pertama kita harus bersabar. Tahan. Tahan jangan emosi ya, ditahan dulu. Jangan Kalau sampai berani berbuat fisik, entah itu mungkin amit sewu ngaplokah atau mungkin napo atau win jotos, lah ini yang perlu kita perkarakan. Apa itu? Kita laporkan kepada guru kita laporkan mas kepada guru kita. Nah, kita jangan lawan, biarkan itu menjadikan kita melatih sabar kita. Tapi kita perlu wajib laporkan kepada guru kita. Biar apa? Biar dipanggil dan biar dinasehati. Gitu ya. Nah, misalkan seandainya ada teman kita yang mungkin suka minta uang kepada kita. Nah, cara bojo iki ngemel ya. Mungkin pernah ada yang mengalami ya. Mas juga dulu pernah sama di mel teman-teman mas. Karena itu tadi, mas kecil badannya dimintai uang 1000, 2000. Kalau sekarang mungkin 20.000 ya. Ya, dulu mas apa 200-300 itu di mel. Nah, bagaimana caranya mas? Kalau mungkin dianya sekali dua kali ya udah kita kasih lah enggak masalah. Tapi kalau setiap hari gimana mas? Tetap laporkan kepada orang tua kita, biar apa? Biar orang tua kita datang ke sekolahan, lapor kepada Pak Guru BK dan yang akan ditangani yaitu yang menangani adalah Pak Guru BK kita. Kita jangan melawan, jangan apa-apa. Cukup kita laporkan saja. Gitu ya. Jadikan itu adalah pembelajaran bagi kita dan bagi dia. Dia biar kapok dan kita biar lebih sabar. Dan untuk berani untuk melapor kepada yang salah. Gitu ya mas ya. Mas Fardian. Malah marah-marahi. Ya, gitu ya. Paham ya? Satu, sabar. Dua, kita laporkan jika dia terlalu sering membuat kita merasa sakit hati. Gitu ya adik-adik ya. Jelas? Jelas ya Mas Fardian ya? Oke. Selanjutnya Mas Rido. Pertanyaan pertama tadi apa mas? Pertanyaan pertama tadi bagaimana mencari guru harus itu yang kedua. Dibully teman atau mungkin banyak teman yang enggak suka kepada kita. Oke. Okay. Ini karena mas mahasiswa, mahasiswa ya. Pemikirannya agak tinggi sedikit.
Mas mungkin pernah belajar yang namanya stoicisme. Stoik, ya stoik. Ya. Sampai mungkin kalau belajar agak sedikit ke ranahnya Mbah Sujiwo Tejo atau Cak Nun atau apapun, sampai mungkin pernah belajar yang namanya sifat stoik. Di sini saya juga pernah mendengar dari Dr. Fahruddin Faiz ya, Pak Fahruddin Faiz itu menerangkan tentang stoik. Kita tidak bisa membungkam mulut orang-orang yang selalu mencaci kita. Kita tidak akan pernah bisa menutup mulut anjing yang menggonggong. Yang bisa kita kendalikan adalah telinga kita untuk agar tidak mendengar suara-suara itu. Ya, kita punya dimensi di mana ada dimensi yang bisa kita kendalikan, ada dimensi yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, kita tidak bisa mengatur perasaan orang lain agar bisa menurut pada kita, tidak bisa. Tapi kita bisa mengatur perasaan kita agar kita bisa mengatur tempo, mengatur rasa, bisa menyukai orang lain atau bisa bersabar terhadap sikap orang lain. Itu loh, ada dimensi intern kita, ada dimensi ekstern yang dimana kita tidak bisa untuk mengatur sesuatu di luar kita. Kita tidak bisa mengatur masa lalu kita. Kita harus kedarung biyen ngono kuwi ya wis selesai. Yang bisa kita atur adalah bagaimana cara kita agar selalu berpikiran positif untuk ke depan, melangkah ke depan agar apa? Kita terus terarah. Jadi yang pertama adalah jenengan harus benar-benar menata hati panjenengan. Kita tidak akan bisa, Mas. Wong meh gedeng koyo apa wae karo kita, kita meh sebaik apapun kita memberikan dia apa namanya? Kebaikan. Kalau dia sudah harga mati gedeng, ya sudah. Berat sekali untuk memberi apa bisa berbuat baik pada kita. Mas cukup kita bagaimana agar kita tetap tugas kita adalah memberikan kebaikan berbuat baik kepada yang membenci kita tanpa kita melawan gitu. Nah, kalau kita sudah berbuat baik satu poin sudah gugur kewajiban kita. Oke. Okay. Itu Mas ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah bagaimana agar kita selalu continue. Kadang orang itu walaupun dia dengki dengan kita, iri dengan kita, apapun yang kita perbuat itu dia suka, dia bisa luluh. Dengan cara apa? Dicontohkan pada guru apa dari guru saya, gini. Aku di tonggo Mas, itu guru saya. Aku di tonggo. Tonggoku anggere aku tuku apa? Misalnya tuku magicom, tuku motor, tuku mobil, mesti serik. Ya, serik tau ya. Serik terus dirasani teng dindi. Dirasani digosipi, wah iki lho Pak iki seneng ngene terek mereka. Lah, guru saya pernah melakukan satu eksperimen di mana setiap hari Jumat itu selalu sedekah. Diantarin ke rumahnya. Dikasih bukan ke dia, tapi dikasih ke anaknya, dikasih ke istrinya. Bilangnya apa? Niki nang, iki nang. Kanu kagem bapak ya, muga-muga anu apa bagaimana ini kagem sampean buat kamu ya, ini syukurannya adik ini ya, syukurannya saya buat selamatan, syukurannya ini bu, syukurannya saya buat apa keselamatan keluarga saya, keluarga panjenengan, terus continue nanti sampai pada akhirnya dia terketuk hatinya. Dan yang penting jenengan tidak usah berharap sampai terketuk, tapi kita hanya berusaha berbuat baik sampai benar-benar dia terketuk hatinya gitu. Yang penting apa? Jenengan fokuslah pada diri panjenengan, selalu berbuat baik terlepas semua orang mau benci apa tidak, itu urusan lain ya. Yang penting kita ada, yang penting apa sih? Kita bukan mencari ridhonya makhluk. Gus Bapak mengatakan yang kita cari di dunia adalah ridhonya yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika kita sudah di titik sudah ikhlas, kita berbuat apapun mencari ridho Allah, maka kita pasti akan bisa tenang hati kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah kalau kita sudah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Kita tidak peduli omongan wong kaya apa wae, tidak peduli, kita fokus pada ridhone Gusti Allah. Gitu Mas. Yang pertama. Yang kedua tadi apa Mas? Yang kedua, mencari guru harus yang seperti apa? Terus ilmunya itu apakah apa aja? Apa akademik harus agama? Apa akademik itu perlu apa tidak? Oke, baik. Sebagian ulama salaf, Mas Ridho, pernah mengatakan di sini ada hadzal ilmu dinun, fanzuru amman takhuduna dinakum. Ilmu itu adalah bagian dari agama. Makanya lihatlah dari siapa
engkau ambil ilmu tersebut, engkau ambil agama itu. Jangan sampai kita salah guru. Kalau kita salah guru nanti kita malah bukannya terarah, tapi malah tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini Mbah Hasyim Asy'ari menekankan ilmu itu adalah satu materi. Nah, hasil wujudnya itu adalah akhlakul karimah. Bentuk endingnya ilmu, buahnya ilmu itu adalah akhlakul karimah. Tertatanya sifat kita, tertatanya pikiran kita ke jalan yang benar, tertatanya diri kita, tertatanya tingkah laku kita di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Makanya di sini Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, berbicara tentang waliyakun in amkana mimman sabatas ahliyatuhu. Yang pertama adalah jika memungkinkan, carilah guru yang benar-benar sesuai keahliannya. Keahliannya, jenengan kepengen pandai di bidang apa? Di bidang astronomi, carilah guru-guru yang tentang bidang astronomi. Pinter keolahragaan, pinter ke apa bahasa Arab, pinter tentang tata boga, tata rias. Jenengan kepengen pinter tata rias, berguru ke tata boga, nyambung enggak? Ya enggak nyambung, diwahi caranya masak nanti, ya kan? Makanya harus benar-benar diangen-angen dulu. Aku berguru dengan guru ini, kira-kira sudah benar-benar sesuai enggak dengan passion saya, keinginan saya? Benar-benar diteke tenan, disesuaikan dengan hati kita. Sudah benar enggak guru ini mencakup keahliannya? Yang pertama itu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Yang kedua, watahak kokot syafaqotuhu. Yang kedua adalah yang besar, yang benar-benar besar kasih sayangnya, walas asih. Jadi gini, ada guru itu yang sifatnya, karakternya itu keras, ada guru yang memang lemah lembut. Keras bukan berarti jahat tuh ya, keras bukan berarti jahat. Saya punya guru, guru spiritual, keras banget. Saya ketika salah, misalkan saya baca kitab ya, salah dalam memahami, itu saya dipukul pakai kayu siwak, tahu ya, kayu arkuda, dipukul, salah. Apakah itu jahat? Tidak. Beliau bukan jahat, tidak, tapi beliau keras. Demi apa? Demi mengarahkan saya agar apa? Agar saya bisa tertuntun, terarah. Keras itu bukan berarti jahat, ya. Tegas itu bukan berarti jahat. Kadang kita yang belum benar diketuk hati kita yang masih banyak kotoran ini, diketuk biar apa? Biar hati kita bersih, diresiki penyakit-penyakit yang ngawur, penyakit-penyakit yang egois, penyakit-penyakit hati kita yang mungkin tidak mau aturan, tidak bisa diatur, diketuk biar apa? Biar kita sadar, biar kita bisa terarah. Kadang ya Mas ya Mbak ya, kita itu sebagai anak muda ya, anak muda itu seneng sakar pedih, betul enggak? Sering mencoba-coba, itu tidak masalah. Tetapi ketika kita mencoba-coba, jangan sampai kebablasan, oke ya, kebablasan, jangan sampai. Makanya disinilah pentingnya guru yang mungkin bisa mengarahkan itu tadi, yang penuh kasih sayangnya tadi, entah itu lewat dengan cara lemah lembut, bisa, atau dengan cara keras tadi, tegas tadi, tapi tetap tegasnya dengan cara mengarahkan untuk pendidikan. Kemudian yang ketiga, wadhu harus muru'atu, yang sudah terlihat jelas kewibawaannya, ya, kewibawaannya. Beliau ini guru kita yang benar-benar sudah benar-benar pakem, ilmunya itu pakem, wibawanya pakem, ilmunya tidak asal-asalan, dari sangat buru-burunya jelas sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah jelas. Yang ketiga, yang terakhir adalah washtaharat siyanatuhu, yang sudah terkenal bagaimana dia berhati-hati. Hati-hati itu ada banyak macam, ya. Dari apa yang beliau makan, beliau konsumsi itu benar-benar halal, ya. Benar-benar halal. Dari apa yang dia kerjakan itu benar-benar dari barang-barang yang halal, tidak asal-asalan. Nah, bisa dilihat dari apa Mas? Dari karakternya. Jadi ilmu itu kan hanya sifatnya teori. Lah, hasilnya ilmu itu apa? Karakter guru-guru kita, haliahnya guru-guru kita, akhlaknya guru-guru kita. Ketika jenengan sudah benar-benar yakin terhadap satu guru yang mungkin akhlaknya bagus, ya kan? Adabnya bagus, sopan santun, kemudian beliau ketika mengarahkan jenengan, kok hati jenengan lebih tenang, walaupun itu didukani, dimarahi ataupun apa, tapi hati jenengan merasa lebih tenang. Jadikanlah gurumu, ya, yang terlebih itu, jadikanlah gurumu. Yang penting apa? Sanad gurumu jelas,
nyambung sampai Rasulullah Muhammad SAW. Dari siapa? Gurumu belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, terus sampai nyambung sampai Rasulullah Muhammad SAW. Itu jadikanlah guru yang sejati. Insya Allah akhlak kita, ilmu kita berkah manfaat dunia akhirat. Jelas maksudnya ya? Jelas ya, alhamdulillah. Jadi belajar itu jangan hanya ya, jangan hanya sekedar buku saja, tapi dibimbing oleh guru, guru yang benar-benar tahu ya, yang benar-benar mengerti, gitu ya. Jelas, oke. Okay. Next, Mas, saya ada lagi. Kurang, Pak, yang harus pendidikan, harus ilmu agama atau ilmu akademik itu, apakah harus belajar ilmu agama toh, apa ada yang lainnya? Oke. Okay. Kalau dalam segi agama, tadi yang sudah saya jelaskan ya, yang saya jelaskan, ilmu agama itu al-abdinu ar-riwayah. Ilmu agama itu adalah ilmu yang riwayah, di mana bukan dari otak kita, tapi riwayat dari Allah turun ke Malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan kepada sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in terus kepada guru-guru kita, sampailah kepada kita kaum muslimin-muslimat dari hari ini. Itu ilmu agama. Jadi kita tidak bisa beragama sesuai dengan kehendak kita, kehendak diri kita. Ada sanadnya, ada sambungannya. Itu agama. Kalau ilmu pengetahuan umum, itu yang lebih paham Pak Teguh yang sudah dokter ya. Amin, kalau dokter Pak Teguh ya. Itu yang bisa menjawab lebih detail. Tapi kalau ilmu umum, selagi kita dalam koridor benar, dalam berguru sesuai tadi keahliannya, kita punya guru-guru, dosen-dosen yang punya bidang-bidangnya ya. Pak Ubudillah Kamal punya spesifikasi spesialis hukum, Pak Teguh arsitek, dan dosen-dosen yang lain. Lah itu boleh kita jadikan guru dalam arti apa? Sesuai dengan keahliannya masing-masing. Khususnya agama, saya tekan lagi, agama ini jangan macam-macam. Karena agama ini yang membawa ruh kita, yang membawa ya rohani kita, yang akan sowan kepada Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita jangan sampai salah memilih dalam berguru ruhani kita. Makanya kalau dalam istilah pondok itu namanya murabbi ruhina, pendidik jiwa jiwa kita. Kados kula misalkan guru saya adalah Allah yarham Abah Kiai Mas Rohan. Abah Kiai Mas Rohan berguru kepada Mbah Syaihun Metesah. Mbah Syaihun berguru kepada Mbah Musleh Ranggen. Mbah Musleh Ranggen berguru kepada Mbah Zubair, guru apa? Abahnya Mbah Maimun Zubair Rembang. Terus Mbah Syaih Masari, Mbah Syaih Masari kepada terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kepada Malaikat Jibril, maka Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lah insyaallah ketika kita sudah berguru benar-benar di tata rohani kita, insyaallah nanti kita akan dibimbing guru kita sampai kepada Rasulullah, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Gitu ya. Ada lagi, Mas? Untuk pertanyaan dua ini sudah tadi pertama dari Mas Tola. Jadi Mas Al itu menjawab kita tidak boleh membalas dan kita harus bersabar. Mudeng Mas Tola, kita tidak boleh membalas ketika ada teman yang suka membuli dan suka meminta-minta makanan. Kita harus bersabar dan kita tidak boleh lebih baik dibilangin sama gurunya, biar nanti dihukum sama Pak Guru, nanti biar dia dapat teguran dari Pak Guru. Dan untuk Mas Ridho, untuk jawaban yang pertama, kita tidak bisa mengatur di luar kita. Kita harus bisa memfokuskan diri kita sendiri. Ketika ada orang yang tidak suka sama kita, ya itu hak mereka untuk tidak suka kepada kita. Jangan pernah dipikirkan bersikap bodoh amat dalam hal yang tidak perlu ya, Pak. Fokus pada pengembangan diri sendiri lebih baik. Dan yang kedua itu ilmu adalah bagian dari agama. Jadi cari guru yang sesuai keahliannya. Ketika Mas Ridho di kuliah mungkin ada keahlian di bidang tertentu, mungkin di jurusan olahraga, di gurunya mempunyai keahlian dalam bidang olahraga, dan di agama pasti ilmu agama juga punya keahlian sendiri-sendiri. Mungkin yang ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tauhid,
Ya, jadi guru itu punya keahliannya masing-masing. Jadi pinter-pinter kita untuk mencari guru. Dan selanjutnya itu tadi ada berapa yang itu? Tegas. Cari guru itu yang tegas. Ya. Yang pertama itu yang punya sifat lemah lembut. Yang punya sifat lemah lembut. Cari guru itu harus yang mempunyai sifat lemah lembut. Ini dalam bidang agama atau pendidikan ini. Oh, tidak. Oh, semuanya. Jadi kita mencari guru harus mempunyai guru yang mempunyai lemah lembut dan rasa sayang yang penuh. Punya inilah apa? Kepedulian terhadap karakter. Oh. Mempunyai kepedulian. Jadi perhatian yang lebih dan tegas, berwibawa dan yang sudah terkenal, sudah jelas lah standarnya, sudah jelas wirainya, sudah jelas guru itu. Dan yang terakhir itu agama itu ilmu riwayat. Ngoten ya. Jangan asal-asal mengambil ilmu dari asal-asal. Oh, jangan asal-asalan mengambil ilmu dari mungkin dari orang lain yang sudah enggak jelas dulu mondoknya di mana, ngajinya di mana, gurunya siapa. Jadi kita harus jelas dia dulu ngajinya di mana, mondoknya di mana. Harus jelas. Jadi biar sanadnya sampai ke Rasulullah. Mudeng ya. Satu lagi dari putri mungkin, satu lagi. Ya, mungkin sesi yang kedua itu mungkin satu pertanyaan lagi mungkin dari yang putri, dari yang cowok itu udah dua pertanyaan, mungkin dari yang putri dulu. Ada pertanyaan? Ada, mbak-mbak ya? Mbak, satu pertanyaan. Ada ya? Ya, ada. Ya. Namanya siapa, mbak? Namanya? Lara. R-R. Ayo Lara, Rara. Iya, si Rara. Ya, kodok ya. Ya. Terima kasih buat pertanyaan dari Mbak Lara. Rara. Oh, dari Mbak Lara. Mbak Rara bertanya, wanita kan head ya, Pak. Ketika wanita itu mau mengkodok di pada puasa sunnah, itu niatnya bagaimana? Gitu ya, Mbak? Iya. Boleh digabung niat sunnahnya Senin Kamisnya itu dengan kodok apa tidak? Gitu ya. Ya, mungkin itu pertanyaan. Untuk Mas Al bisa menjawab. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Rara. Bagus sekali pertanyaannya, cocok untuk para anak-anak perempuan yang mungkin baru mengalami masa-masa menstruasi awal-awal. Jadi gini, perlu diingat betul bahwa puasa wajib ya, itu ada aturannya ya, ada tuh aturannya. Nah, seandainya kalian sudah haid, berarti untuk puasa wajib itu nantinya dikodok atau diijoli ya. Diijoli di hari-hari biasa selain Ramadan. Misalnya kalian utang 1 minggu ya, headnya 1 minggu, berarti nanti ketika sudah di luar Ramadan maka harus nyarutang 1 minggu. Terlepas itu di hari Senin, hari Kamis atau hari yang lain ya, gitu ya. Nah, untuk niatnya bagaimana Mas? Apakah boleh digabung? Ya, sebaiknya untuk niatnya itu tidak digabung. Kalau misalkan kepengen niat puasa ganti kodok puasa Ramadan di hari Senin, cukup diniati puasa Ramadan saja. Ya, itu sudah afdol. Nah, artinya apa? Sudah cukup ya. Jangan digabung dengan yang puasa Senin. Sudah mengganti puasa Ramadan itu sudah bagus. Sudah bagus walaupun ada perbedaan pendapat, tapi yang penting yang difokuskan adalah berpuasa ganti puasa Ramadan ya. Kodok puasa Ramadan ya. Aku niat puasa Ramadan. Jadi niatnya itu di malam hari ya, di malam hari. Misalkan besok hari Senin di bulan Syawal ya, jangan satu Syawal ya, haram. Di tanggal di selain satu Syawal. Saya niat puasa ganti puasa Ramadan yang saya hutang kemarin fardhu lillah ta'ala. Lah, baru besok puasa boleh. Enggak harus hari Senin ya. Bebas
di hari manapun. Nah, kalau misalkan digabung, sebaiknya tidak perlu, jangan, nggak usah digabung, cukup sudah niat puasa Ramadan itu pahalanya sudah besar sekali. Oke ya, gitu ya. Ya, bagus. Ada lain, ada yang lain, jelas ya. Oke, terima kasih. Kamu satu lagi, ini satu lagi yang adik. Kalau ada uang ya, malak uang. Hah? Bagaimana cara menyikapinya? Oke. Dari Mas siapa? Mas Fahri. Mungkin sebelum ke pertanyaan ini Pak, tadi saya izin menanggapi pertanyaan yang sebelumnya. Itu kan tadi harus berniat puasa Ramadan, jadi tidak bisa digabungkan niatnya. Tetapi ketika pada misal puasa Senin itu, apakah kita dapat ganjaran puasa hari Seninnya? Apa tetap puas mengkonsumsi puasa Ramadan itu doang Pak? Yang paling afdol ya, paling afdol itu tetap mengkodok puasa Ramadan gitu. Maksudnya kalau kita gabung itu malah biayanya ada yang mengatakan tidak sah, karena ini usahanya fardu ya, fardu itu wajib. Kalau puasa Senin itu sunnah ya, sunnah itu gajinya besar, tetapi lebih penting lagi, lebih afdol lagi ketika dikodok dulu, karena ini ada kewajiban yang harus disahurang, sarutang ya, dipenuhi dulu gitu ya. Gitu, misalkan gini, kita misalkan kodok sholat subuh, belum sholat subuh sudah di waktu duha, lebih baik sholat duha dulu apa subuh dulu ya? Makanya ini jangan digabung. Mas, seandainya saya mau sholat duha sekitar subuh gimana, kan sama-sama dua rakaat ya kan. Tetap yang paling penting adalah kodok dulu sholat subuh, baru melaksanakan sunnah sholat duha. Sama ketika kita punya hutang di puasa Ramadan, agar nanti tidak lupa, kadang-kadang takutnya lupa ya, nabrak Ramadan yang baru lagi kan, maka utamakan dulu afdolnya adalah mengkodok apa namanya puasa Ramadan. Nah, itu yang penting itu. Setelah itu baru menjalankan puasa sunnah-sunnah yang lain. Ngerti ya? Jelas? Ya, Mbak Lara jelas ya jawabannya. Lara, Mbak Lara jelas. Ya, sudah jelas. Terima kasih buat Mbak Lara. Mas Faris. Mas Faris bertanya, ketika ada orang yang memalak, kita harus bagaimana? Itu di mana? Malaknya di mana? Sekolah. Sekolah. Itu lebih besar, usianya lebih tua. Lebih tua. Sedikit dulu. Ayo. Ketika ada orang yang memalak, memalak itu solusinya gimana? Solusinya itu gimana, Mas Al? Ketika ada temennya memalak di sekolah. Kalau misalkan Mas Faris dipalak dengan orang yang umurnya di bawah Mas Faris, jangan kasih. Ya jangan Kak, kasih. Kalau yang seumuran, kalau Mas Faris berani untuk tidak memberikan, mending jangan diberikan ya, dosa ya. Itu yang malah itu dosa, mending jangan, dihindari bisa. Tapi kalau usianya mungkin lebih tua dari Mas Faris, fisiknya lebih besar dari Mas Faris, daripada Mas Faris resiko, mending ya udah Mas Faris berikan aja uangnya, tapi nanti dilaporkan kepada orang tua atau guru. Ya, yang pertama ada apa sih? Keselamatan diri dulu ya. Keselamatan diri dulu. Takutnya apa? Membawa senjata tajam, gitu ya. Ya, jadi yang penting keselamatan diri. Kalau seandainya memang Mas Faris dipalak oleh orang-orang yang tidak dikenal Mas Faris, fisiknya besar, lebih tua, lebih mengerikan, terus agar dikasih aja uangnya, nanti laporan sama guru atau orang tua, bilang sama bapak atau ibu, "Pak, Bu, saya tadi dipalak orang yang di sini, yang sering mangkal di sini." Ya gitu ya, bilang aja sama orang tua atau guru biar ditegur, biar tidak lagi memalak gitu ya Mas ya. Jelas ya, jelas. Oke, terima kasih. Ini sudah mau berbuka puasa Mas Hakim, kita cukupkan sambil menunggu ya. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Al yang sudah memberikan materinya pada pengajian sore hari ini.
Mungkin karena waktunya sudah mau mepet buka, jadi kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari saya selaku moderator pada sore hari ini, saya pamit undur diri. Jayakumullahu ahsanal jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.